udah cukup lama ini sendiri, apa sih yang akhirnya membuat Mbak Vena akhirnya menerima? Yakin sama Mas Ferry? Yakin dengan Mas Ferry, mungkin ada nilai plus atau nilai plus kah yang gak ditemuin di orang lain yang mungkin sebelumnya pernah dekatin Mbak Vena? Iya, jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayaknya sih, kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya, bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhirat. Itu nomor satu. Kedua, orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah, saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi, ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkawinan. Itu sih yang membuat saya ngelihat pada saat Abi pertama kali menyatakan, saya juga tolak waktu itu. Tapi besoknya saya ngelihat kalau pada saat-saat sholat azan, dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya ngelihat bagaimana mungkin penampilannya, tatonya di mana-mana, pemberitaannya jelek, tapi begitu dia mimpin sholat, tasbihnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua, sampai saya sampai ngantuk-ngantuk di belakang yang saking khusyuknya gitu ya. Tapi baguslah gitu, saya gak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya luluh adalah bagaimana Abi bisa deket sama Fania. Karena Fania itu orang paling susah. Fania tuh orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan sixth sense lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan gak pernah kasih tahu, eh ini namanya Ferry, mukanya kayak gini. Tapi begitu dia datang ya di lobi, kan aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung meluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah di, ya itu, dan sejak itu, aduh, dekatnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung baunya di tengah. Terus kalau ada orang minta foto sama saya, dia juga nggak boleh, langsung ngambek gitu. Posesif gitu ya. Waduh, pokoknya udah serasa di bapaknya bener gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hal-hal itu, dan memang perlakuannya juga Abi selama ini sebulan ini lah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangankan orang lain, keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhannya. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku, dia gimana nih? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja, bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan nama Allah itu bukan yang main-main. Karena dalam Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 89, saya tahu. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka untuk menuju satu kebaikan. Seperti tadi Mbak Vena bilang, semua kaget dengan kenapa Mbak Vena milih Mas Ferry. Artinya publik pun juga kan, publik kagetnya juga. Kenapa bisa posting sama 8 tahun saya mana pernah memposting. Padahal mungkin saya dekat sama siapa gitu, tapi saya gak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget lah, ya saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga ya, karena saya ngerasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis, makanya saya bilang di, kalau menikahi saya bukan saya materialistis ya, tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Abi ya harus ada rumah. Makanya banyak teman saya bilang, lu siap downgrade? Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya standarnya lah, yang nyaman rumahnya atau apa. Artinya ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Abi waktu 1 tahun maksimal bisa memulai semua dari nol sih memang ya. Tapi ya kalau hitungan manusia pasti pusing lah. Tapi kan Abi punya keyakinan sendiri ya, gimana? Gimana Mas? Saya selalu bilang gini, kalau kita berpikir sebagai manusia nggak logik lah. Tapi saya punya keyakinan karena saya nggak punya kekuatan apa-apa, selain kekuatan Allah yang saya andalkan. Jadi saya tidak berharap kepada makhluk, tapi saya berharap kepada Allah. Dan saya selalu bermunajat di setiap ibadah saya, dan saya juga selalu bilang kepada Mena, saya tidak mau pusingkan omongan orang, gitu. Karena Allah sendiri menutupi aib
umatnya. Dan kadang kalau manusia menilai manusia itu dari casing, tapi tidak dengan Allah. Allah menilai seseorang, menilai umatnya, dan membedakan umatnya hanya dari akhlak dan amal soleh. Gitu. Kita tidak bisa menjudge orang dari casing, oh itu orang pasti begini, nggak bisa, belum tentu orang itu siapa tahu lebih baik di mata Allah daripada kita yang membicarakan. Kan manusia itu hanya bisa membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain, tapi tidak bisa membicarakan keburukan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Itulah manusia. Gitu. Dan setelah saya hijrah itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, bahwa ternyata agama saya mengajarkan saya harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah sekarang saya mencoba lakukan, bagaimana di setiap saat saya bisa istiqomah konsisten dengan apa yang saya lakukan. Akan pilihan ini? Ya, kan Allah itu kan bisa membolak-balikkan hati manusia. Kan saya udah bilang, pertama Ferry nyatainnya saya tolak kok, karena saya belum yakin. Dan juga gak ada yang memaksa saya harus bisa menerima Ferry. Begitupun Ferry juga tidak ada memaksa saya. Artinya kita natural banget sih. Awalnya cuma karena saya pengen bikin vlog, ya udah, habis itu juga dia gak pernah ngejar saya, gak pernah modus, saya juga gak pernah campur, gak pernah apa. Jadi semua tuh halus banget, smooth banget. Tiba-tiba di satu titik saya yakin aja. Nah, keyakinan itu pasti dari Allah. Karena saya bisa jatuh cinta lagi kan bukan karena saya orang yang gampang jatuh cinta. Kalau saya gampang jatuh cinta mungkin saya udah married kali 8 tahun yang lalu. Sesimpel itu. Saya orangnya paling susah, Mas. Paling susah jatuh cinta, paling jutek, paling picky, selektif. Makanya semua orang shock, termasuk ibu saya sendiri. Yakin kamu gitu. Makanya ibu saya kasih juga waktu ke Abi, ya setahun lah mengenal satu sama lain. Ibaratnya gini, sesuatu yang penuh dengan kepura-puraan atau ketidaktulusan itu pasti akan terlihat. Dan sesuatu juga dengan yang niat baik, sesuatu yang penuh dengan ketulusan juga pasti akan terlihat. Semua itu tinggal waktu aja membuktikan. Ya, kita aja kaget. Kita aja berdua sampai sekarang masih kaget. Kok bisa ya jadian ya? Dan lucunya kita tuh benar-benar klop banget. Sama-sama orangnya romantis, sama-sama orangnya suka cari-carian ya. Bukan yang orang sering hilang gitu. Iya, terus suka dengan apa namanya, hal-hal kecil tuh yang mungkin buat orang itu banyak agak ada artinya, tapi buat kita berarti banget. Makanya orang kelihatannya kok so sweet banget, padahal tuh bukan kita create ya, emang kita gitu aslinya. Dan banyak orang masih bilang, ini gimmick ya, ini pansos, kita gak pernah cari pansos, kita gak pernah gimmick. Semua yang terjadi sama kita itu benar, mungkin sudah qadarullahnya begitu. Dan kita di sini kita juga kasih tahu kepada seluruh masyarakat bahwa tujuan kita adalah cuma satu, ibadah. Jadi jangan natural banget ya. Iya, sangat natural. Iya, ya seperti yang dilihat di Instagram tuh kan sederhana. Kayak kita kemarin ke Lembang, sederhana, bahagia tuh sederhana. Aku lagi ngevlog pegang kamera, Fania lapar, Abi yang nyuapin Fania lah, aku juga disuapin. Itu kan kayaknya bukan kemewahan ya yang kita tampilkan, itu sih kesederhanaan. Karena kan aku harus menyesuaikan kan keadaan Abi sekarang, aku harus peka lah gitu. Gak mungkin lah aku banyak tuntutan atau aku banyak. Ya, ya paling susah adalah kan cinta itu adalah bisa menerima kekurangan. Kalau kelebihan ya aku rasa semua orang juga bisa. Bisa. Nah, mudah-mudahan juga pengorbanan kita semua ini ada hasil ya. Karena kan niatnya baik kita ya. Terus yang aku bilang sama Nabi, pokoknya jangan berubah. Jadi termasuk ke keluarga dua belah pihak juga ya. Lebih baik saya saat ini adalah lebih baik banyak diam. Dan saya bisa buktikan. Dibanding saya sekarang ngomong, enggak, saya mau begini, saya berjanji. Buat apa? Saya selalu bilang, saya bukan pesulap. Bukan bimsalabim besok bisa berubah. Enggak mungkin, saya lebih baik saya diam, saya bermunajat sama Allah, saya buktikan. Udah itu aja. Artinya menghargai proses. Iya, ya, semua itu pasti proses. Ya. Dan dalam menuju satu kebaikan itu pasti juga akan ada ujian yang mungkin Allah berikan sama kita. Itu pasti, mungkin saya percaya itu ya. Nyangka secepat ini? Ya nggak nyangka, saya masih nggak nyangka ya. Karena kan awalnya saya nggak pernah kenal Ferry, jadi saya satu multivision tapi nggak pernah ketemu ya, nggak pernah satu frame, nggak teman, nggak pernah main sama dia. Tiba-tiba ketemu yang hanya sesimpel itu. Satu ruang produksi, satu link bowling, nggak pernah ketemu. Itu udah jalannya sekarang. Oke.